Serangan balasan pejuang Palestina di Jalur Gaza mengenai sasaran di wilayah Israel. Serangan roket Palestina mengenai sejumlah sasaran di wilayah selatan Israel. Di Eshkol, dua tentara terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Serangan lainnya mendarat di Ashdod mengenai mobil warga Israel. Pihak Israel mengaku mobil dalam keadaan kosong dan tidak ada korban jiwa.